Iyan niyo ko pang ano mo, tawa, ano na, terpas sa kuwa na si, pumato-mato na iyo, ito niya na. Hari pernikahan na, ada rencana pernikahan na. Iya, nikah ni hari. Iya. Jam berapa rencana? Jam 11, saya rencanakan. Jam 11. Iya. Tapi kenapa Pak, kendalanya? Karena kendalanya itu, dia pergi beli anu kasihan itu untuk tisu. Untuk persiapan pernikahannya tuh. Nah dia kotor tangannya nanti kalau dia bilang anu tuh. Iya. Iya. Tapi setelah itu dia beli tisunya kok. Dia anu kecelakaan. Dia apa namanya itu dia mau kembali ke sini dia lagi putar. Sebelum dia putar itu pas motornya. Dia ditabrak. Apa yang tabrak itu Pak? Mobil. Mobil. Ya. Terus supirnya gimana? Supirnya itu sementara dicari di anu apa namanya itu diri, di polisi. Melarikan diri supirnya. Iya, supirnya. Mobilnya sudah diamankan, Pak. Mobilnya pelaku. Sudah diamankan, ada di pos polisi di Lampu Merah. Jadi untuk rencana nikah hari ini, Pak. Ya, apa namanya itu kalau rencananya itu ya bagaimanalah ini tidak tahu karena anu tuh sudah meninggal. Iya. Oh, Bang. Masuk kan ini. Ini juga. Kalau lintas yang terjadi kemarin hari Selasa tanggal 13 bulan 8 sekitar jam 15.30 itu terjadi antara satu unit mobil Honda Brio dengan satu unit sepeda motor. Berawal mobil Honda Brio ini bergerak dari arah Malino atau dari arah timur menuju ke Sulinasa. Bersama dengan itu ada sepeda motor nyebrang. Mungkin ada sesuatu yang di apa namanya? Sesuatu yang dia lupa, jadi motor itu berputar arah kembali sehingga ditabrak oleh sepeda, mobil tersebut. Sehubungan tersebut kami sudah menangani kecelakaan olah TKP sudah, terus di rumah sakit sudah dilakukan diantar ke rumah sakit. Korban meninggal di rumah sakit atau di mana? Korban meninggal dunia di rumah sakit tadi malam, jam 1 malam. Untuk sopirnya di mana? Untuk sopirnya sementara diamankan di Polres Goa. Dia tinggal di Beten Pau-Pau, Kecamatan Sumo itu.
motornya sama ke sekarang kan ada di pospol. Iya. Sebentar saya. Motor tanah pakai. Siap. Mari Pak. Mana yang mau ngelek? Ke bahu jalan 250 tikunya sini jam kabel hari ini. Oh, yang perempuan yang datang, anak-anak lagi.